Assalamualaikum. Hey, apa lagi kita? Okay guys, hari ini kita nak buat satu pengumuman. Tak adalah, sebenarnya kita setiap bulan ada best of talent sebenarnya. Cuma kita tak buat rekod. Tentu bulan ni kita akan start buat rekod siapa best talent supaya korang tahu performance dia orang dalam AI. Terutamanya untuk Bing Asti lah. Semua best. Tak, kalau aku buat gitu, aku takut dapat korang serta semua. Lepas tu tak, Aiman lalu tak mana dengan lagu tu. Okay, jadi untuk Bing Asti. Alright. Kita ada best talent lelaki dan juga best talent perempuan. Okay, kita akan pergi dengan best talent lelaki dulu. Yeah. Dan aku ada sagu hati lah. Sagu hati tu RM200 je. Boleh lah. Okay, boleh lah. Okay, so Kiana, Yana, Lala, Yana pegang mic. Siapa yang rasa best talent lelaki? Syami ke? Tayang muka bang. Bikin tak lanjut ke apa? Okay. Syami. Okay, alright. Best talent lelaki untuk bulan ini jatuh kepada Syami. Banyak peti hari ni boleh. Satu yang lah. Bagi dua. Tiga hari tu. Okay. Dan kita sampai ke seseorang lelaki, best talent lelaki pada bulan ni adalah Syami. Okay, kita pergi ke seterusnya adalah best talent perempuan. Okay, kita tanya Pak I. Pak I rasa siapa best talent perempuan? Best talent perempuan, sejujurnya Pia. Nazir rasa Arisa. Okay, jadi best talent perempuan bulan ini jatuh kepada Nisa. Kepuk je. Tapi bukan itu sahaja. Ada lagi. Apa? Bad talent. Bad talent. Boleh, boleh duit kata? Bad talent kena bayar. Seterusnya pengumuman ini pengumuman yang penting juga untuk AI. So benda ni aku decide aku fikir benda ni selama hampir sebulan juga. Okey. Satu orang daripada korang akan diserap masuk ke dalam AI Team A. Wow. Okey, selamat jap. Dan orang itu yang akan diserap masuk ke dalam AI Team A adalah Kekanda. Ya betul, betul, betul lah. Aku ingat aku main dia sebab tu aku buat kamera ni. Okay, selamat sekejap. Okay, dengar penerangan aku dulu. So, Team A pun tak tahu. Semua tak tahu. Sebenarnya aku choose sebab aku dah kata kalau aku rasa seorang ni berpotensi untuk masuk ke Team A, aku akan serap masuk Team A. So, aku nampak pada pandangan aku memang kader dia memang dilahirkan untuk jadi content creator. Ini apa yang aku rasa lah. Tak tahu apa yang korang rasa. Bakat dia, cara dia bercakap apa semua dan everything. Okay. Bukan sebab aku pilih kasih ke apa semua, tidak. Tapi kalau korang nampak, apatah lagi aku akan nampak. Okay. So sebenarnya tak ada different apa pun. Cuma maksudnya dia adalah dalam official Team A untuk apa-apa kalau kita jaringan. Okay.
Alright, so itu je. Congratulations kepada Best Talent dan congratulations kepada Kanda. So itu sahaja konten kita pada kali ini. Ini je apa yang saya nak umumkan. So saya harap korang still support AI Team. Apa pun jua yang berlaku dalam AI Team, insyaAllah kita akan selesaikan dengan cara yang baik. Saya tahu banyak pergelutan yang berlaku pada Team AI sekarang, tapi kita hidup memang ada dugaan. Kalau apa-apa jadi, kita hadapi dengan tenang. Okay, sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.